Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wa wafaqana bil islam wa jayyana bil ihsan wa adkhalahumullah al-mu'minina fi jannati wa mi'un. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasribu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala jalla wa ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni wa nahsuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannam ma'wahum jahannam kullama khabat jidnahum sya'ira. Sadaqallahu al-azim. Wallahu a'lam bimuradi al-Isra ayat nomor 70. Jami'atul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada saat ini bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung bahwa pada saat ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik. Allah berikan kemampuan untuk melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah atas baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau adalah sosok manusia yang sangat berjasa, apalagi kita sebagai umatnya. Karena sesungguhnya kelebihan di antara umat-umat yang lain, ketika kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak enggak usah repot apabila melakukan dosa, kita tobatnya harus di Mekah. Karena sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam dia berbuat dosa, ya, ketika Allah melarang untuk mendekati pohon huldi malah dimakan buahnya, akhirnya Nabi Adam dibuang oleh Allah ke dunia. Sampai Nabi Adam itu tobat itu melewati beberapa negara. Bayangkan saja Nabi Adam jatuh di Gunung Himalaya, ya kan, di India, tobatnya diterimanya di Mekah. Artinya bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW di mana saja berbuat dosa lantas kita tobat, insya Allah tobatnya diterima. Kalau saja seperti Nabi Adam, kayaknya orang Indonesia susah banget yang menjadi ahli surga, karena tobatnya harus di Mekah. Boro-boro di Mekah di masorangan ngarah besek, komo iya ya ongkosna ya mahal. Paling tidak seperti itu. Atau ketika kita melakukan perbuatan dosa, paling tidak kita masih disatukan dengan keluarga kita.
bapaknya berbuat dosa tetap aja masih bersama-sama sama mamanya kan gitu, sama si ibunya sama anaknya. Nabi Adam kan dipisahkan bu, dia berbuat dosa, lantas Siti Hawanya jatuh di Jidah di Mekah, Nabi Adamnya di India, dipisahkan sama Allah karena perbuatan dosanya itu. Kita sampai hari ini membohongi istrinya misalnya, istrinya membohongi suaminya misalnya, atau anaknya membohongi orang tuanya, sampai hari ini belum diketemukan itu dosa, masih tetap aja Allah satukan, kita dapat nikmat kumpul bareng sama suami sama anak, padahal dosa kita seabrek-abrek ya. Laras kita seabrek-abrek banyak, gak sanggup lah kita ngitung dosa kita, gak sanggup. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan harus bersyukur atas nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebenarnya kan syukur kita itu tidak, bukan syukur menurut syar'i. Kadang-kadang kita rumahnya beres ya, baru beres, kita atas nama syukuran kita ngumpulin ibu-ibu saudara kita baca Yasin. Aneh, atas baca Yasin itu sholat isya. Jadi itu syukurannya syukuran aneh kan? Karena itu syukurannya bukan menurut syar'i, baru menurut lugawiyah. Yang aneh lagi ketika Rasulullah mengatakan wa kafa bil mauti wa idot, wahai manusia, bahwa kalian itu selalu diingatkan Allah ketika kalian sehat, Allah kasih sakit, itu adalah hakikatnya Allah mengingatkan. Ketika kalian mendapatkan rezeki lancar-lancar saja, lantas Allah berikan kesulitan, itu pun adalah peringatan. Dan ingat, peringatan yang paling besar itu adalah kematian saudara atau tetangga kita. Wa kafa bil mauti wa idon, kata Rasul, cukuplah bahwa kematian itu adalah pepatah yang sangat besar. Aneh, kudu nama kematian itu menjadi tadhkirah, menjadi pengingat. Ini mah habis nguburkeun mayit dicicak-cicak, salat zuhur lewat masjid, lewat saja enggak sok salat kan aneh. Padahal kematian itu harus menjadi sebuah peringatan, tapi orang yang nguburkannya saja enggak menjadi peringatan. Ini mah ingan kebangetan namanya ya, iman kebangetan. Nah ini alhamdulillah kita beruntung pada hari ini, terlepas dari apapun dosa kita, mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah itu menjadi penghapus. Ibadah di dalam Islam itu banyak banget, karena diibaratkan seperti penghapus. Sholat, baina sholat kifaratun lidzunubi, antara sholat sama sholat itu menghapus dosa kan begitu. Lantas lagi Jumat, baina Jumat kifaratun lidzunubi, antara Jumat ke Jumat juga itu menghapus dosa. Baina saum wa saum kifaratun lidzunubi, antara puasa ke puasa lagi itu pun menghapus dosa. Baina umroh wa umroh kifaratun, baina haji wal haji kifaratun. Jadi mengapa kita harus banyak itu warna-warnanya ibadah? Karena memang itu menghapus untuk kesalahan kita. Kayaknya kesalahan kita banyak yang gak disadarinya, banyak yang gak ingat, nah ketimbang yang sengaja disadari. Kalau yang sengaja disadari kan kayak seperti ngadu hayam, disiapkan gelar ngadu hayam, berarti kan disadari. Tapi ketika dosa yang tidak disadari kan banyak sekali. Mudah-mudahan bahwa pengajian ini menjadi penghapus dosa kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa, kita berdoa untuk keluarga kita yang sudah meninggal ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dengan bacaan-bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ila hudratin nabiyil mustafa wa rasulillahil muttaqa wa nabiyil murtada habibina wa syafi'ina
wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa li jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surga ila arwahi jamil awliya illahil muqarrabin ususal sultanil awliya kutubir rabbani wa qasih samadani sayyidina azamaydin abdil qadir jailan al-baghdadi qadda sallallahu sirrah. Surga ila jami masyaykhina wa masyay masyayina bi'annallah yakiru lahum dunubahum wa yuri darajati bil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi wa bihamdihi wa rahmatina wa jaddina wa jaddatina wa minna qalatina wa jami qurbati minal muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah Allah panggil di alam barzakh, Allah ampuni dosanya. Amin. Allah terangi kuburnya. Amin. Allah dekatkan kepada rahmat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara kita yang kurang sehat, mungkin termasuk kita yang banyak sekali kebutuhan hajat kita, kita butuh untuk diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat zahir, sehat batin. Kita juga memerlukan anak-anak kita dijadikan Allah anak yang soleh, solehah, punya derajat yang tinggi, bisa berbakti kepada orang tuanya, taat kepada agamanya, kepada Allah dan Rasulnya. Andaikan kita memiliki berbagai kesulitan, dengan berkah kita pengajian ini, mudah-mudahan Allah lapangkan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Allahumma inna nas'aluka bi sirril fatihah wa barakatil fatihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Wa idza faranta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faranta
tabansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza fara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Al-qawiyul iman, Allahul musta'an. Ciri orang yang imannya kuat, maka dia berbagai hal, berbagai permasalahan pasti dia akan mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita minta pertolongan sama selain daripada Allah, orang tua kah itu, siapa saja, pasti itu ada bosannya. Ya. Kadang-kadang kita juga putus asa karena berharap ditolong, ternyata tidak pula mendapatkan pertolongan itu dari manusia yang kita harapkan. Oleh karena hal tersebut, maka biasakanlah kita berharap meminta tolong kepada Allah dengan meyakinkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang akan menolong kita. Kalaupun kita minta ditolong Allah, ternyata belum sesuai apa yang dengan kita minta, kali tinggal waktu, tunggu waktunya saja. Karena tidak begitu kita minta langsung Allah beri, ya. Kali menunggu waktu. Cuma paling tidak bahwa hati ini ada tambatannya. Ketika kita seolah-olah melihat yang tanpa tepi, tanpa ada ujung, punya harapan, punya keinginan. Tapi ketika kita hati memohon dan meminta kepada Allah, Allahul musta'an, walakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Ilaikal mustaka. Wa bikal musta'an. Semua puji dan nikmat sekecil apapun hanya Engkau lah pemiliknya, Rabb, dan datang dari Engkau. Wa ilaikal mustaqa. Tidak ada siapapun yang pantas untuk kami minta pertolongannya, hanyalah Engkau. Wa ilaikal mustaqa. Wa bikal musta'an. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan. Wala haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada apa-apanya, saya ini tidak memiliki apa-apa, kekuatan apa-apa. Seseorang ketika zamannya itu manusia hebat karena memang dia mendapat kehebatan dari Allah. Dan ketika waktu hebatnya sudah habis, ya juntai saja. Ya, jatuh saja, biasa-biasa saja. Ketika seseorang itu masa pada saat itu usahanya sedang pas naik daun melonjak, pas waktunya sudah habis, ya biasa-biasa saja. Makanya yakini wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula membahas tentang hidayah, Ibu. Hidayah, bagaimana pandangan ilmu tauhid, karena spesifikasi saya bahasanya tauhid. Jadi kita akan menjelaskan tentang hidayah bagaimana menurut ilmu tauhid. Jamaatul muslimin, Allah menjelaskan dalam sebuah ayatnya, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu awliya min duni. Bahwa pada intinya manusia itu Allah kelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.
Yang kedua, yang Allah sesatkan, yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Apa yang disebut hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk, sebuah cahaya yang datang ke dalam hati kita, petunjuk dari Allah, sehingga kita diberikan pemahaman, keyakinan, keimanan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutnya hidayah. Seseorang untuk mendapatkan hidayah menurut ilmu tauhid itu adalah mungkin wujud. Artinya sesuatu yang mungkin. Si A akan mendapatkan hidayah dari Allah karena memang Allah mengkehendaki, maka si A dapatlah hidayah dari Allah. Si B, padahal dia keturunan orang yang mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak kehendaki dapat hidayah, maka dia pun tidak dapat hidayah. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memiliki seorang ayah bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang tuanya yang biasa membuat patung-patung itu. Ya. Lantas karena Allah mengkehendaki seseorang untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, maka Nabi Ibrahim dapat hidayah dari Allah, bahkan bukan hanya sebagai sebatas hidayah, tapi mendapatkan berbagai kemuliaan yang melebihi dari nabi-nabi yang lain. Yang Allah katakan, wa idh batala ibrahima rabbuhu bi kalimatin ba'tamma'um. Allah mengatakan demikian ketika Allah menguji kepada dia Ibrahim, maka lantas Nabi Ibrahim mampu melakukan ujian-ujian itu, melewati ujian-ujian itu, maka Allah berikan. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena engkau telah lulus uji Ibrahim, maka aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim pun nawar sama Allah, kalau saya menjadi orang hebat, bagaimana keturunan saya? Qala wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana keturunan saya? Allah menjawab, qala la yanalu ahli dzalimin. Keturunan kamu pun akan mendapatkan kemuliaan selain keturunan kamu yang dzalim. Jami'atul muslimin rahimakumullah, artinya bahwa seseorang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah itu adalah mumkinul wujud, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah, tapi hukumnya mungkin, termasuk di dalam sifat fi'lu kulli mungkinin. Bu, Allah memiliki sifat yang wajib 20, yang mustahilnya 20. Sifat jaidnya, sifat yang menangnya satu, yakni fi'lu kulli mungkinin, bahwa Allah sekehendaknya Allah untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi Allah itu tidak ada yang wajib bagi Allah untuk menciptakan, mengadakan sesuatu pun tidak ada. Termasuk seseorang mendapatkan hidayah, maka itu adalah bagi Allah bukan sebuah kewajiban. Tapi apabila memang Allah berkehendak, maka dapatlah mereka menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Andaikan Allah tidak mengkehendaki, jangankan orang biasa, Kanan saja anaknya Nabi Nuh alaihissalam, karena Allah tidak mengkehendaki mendapatkan hidayah, maka beliau tidak menjadi orang yang beriman, sekalipun orang tuanya yang menjadi Nabi dan Rasul. Maka dari sana betapa sangat istimewanya kita, ya, yang Allah berikan hidayah. Andaikan orang lain mengajak untuk memahami tentang ideologi yang lain, agama yang lain,
maka kita cukup mengatakan seperti halnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku sudah Allah tunjuki, sudah Allah tunjukkan, sudah Tuhanku tunjukkan. Ada apa yang Allah tunjukkan? Siratal mustaqim, jalan yang benar, yakni dinan qiyamah agama Islam. Terlepas apakah kita keturunan orang yang beriman kepada Allah, terlepas kita keturunan ustaz, kiai, ulama ataupun bukan, karena sangat terpisah sekali, ya. Jadi kita jangan menganggap bahwa karena memang kita keturunan orang yang beriman lantas kita menjadi imani, itu sebabnya. Tapi hakikatnya karena nikmatun adzimatun minallah, nikmat yang besar yang Allah berikan. Kalau kita bayangkan, misalnya ini, misalnya, jangan dulu kita membayangkan akhirat, neraka, surga. Misalnya kita ini dalam posisi di dalam kamar, lantas rumah kita terbakar, ya kan? Kita lihat di dalam kaca kamar kita bahwa rumah kita itu sudah api di mana-mana. Pada saat itu yang kita minta bukan uang saya yang di dalam laci itu harus saya bawa. Yang kita minta pada saat itu misalnya bukan emas yang kita simpen di tempat yang sangat rapi kita terbawa, tapi pada saat itu bagaimana caranya kita selamat dari untaban api yang membakar rumah kita. Itu sudah gak ingat apa-apa, dalam posisi pintunya terkunci. Bayangkan bagaimana usaha kita sampai kita apapun yang ada kita pegang, lantas kita banting-banting ke pintunya. Nah, kelak juga ketika manusia itu sudah Allah pindahkan dari dunia ke akhirat, jangankan mahsyar, justru di alam barzakh saja, ya, sudah masuk alam kubur saja, alam barzakh saja, belum berbicara neraka, kan kita sudah merengek-rengek. Balaula ortani ila ajalin qorib. Nah, itu bentuk kita yang merengek-rengek. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan sebentar saja ke dunia untuk melakukan ibadah. Itu belum di alam mahsyar. Itu belum nanti di akhirat, itu baru di barzakh. Kita sudah merengek-rengek. Artinya, apa yang kita miliki di dunia ini mungkin pada saat itu sudah tidak terbayar untuk menjadi penyelamat. Makanya ketika kita sekarang diberikan Allah sebuah pencerahan sehingga hati ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya nikmatun azimah, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Cuma mohon pemahaman bahwa hidayah itu dibagi ada 4 hidayah itu, ya. Yang pertama disebutnya hidayatul ilmi. Petunjuk dari Allah tentang kita bisa memahami keesaan Allah. Kita bisa memahami tentang adanya surga Allah, ada neraka Allah, pemahaman-pemahaman itu namanya disebut hidayatul ilmu. Yang kedua, hidayatul iman. Setelah diberikan pemahaman tentang keesaan Allah, lantas kita mengimani atas adanya Allah, atas kekuasaan Allah dan sebagainya, namanya disebut hidayatul iman.
Setelah kita mendapatkan hidayatul iman, yang ketiga hidayatul Islam. Allah berikan pemahaman dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Disebutnya hidayatul Islam. Allah memberikan kemampuan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, namanya hidayatul Islam. Yang keempat, hidayatul ikhlas. Setelah kita melakukan amal-amal yang baik, maka kita diberikan keikhlasan. Diberikan keikhlasan lillahi ta'ala. Nah, ini sebenarnya hidayah ini tidak semuanya kumpul. Yang disebut hidayatul ilmi itu kan memiliki pengetahuan tentang keesaan Allah. Mungkin saja Abu Jahal juga dia tahan bahwa Allah itu esa. Tuhan-tuhan selain daripada Allah itu tidak esa dan bukan Tuhan, kan gitu. Tapi karena dia itu tidak mendapatkan hidayatul iman, ya tidak berimanlah kepada Allah, cuma hanya paham saja. Hari ini mungkin banyak di belahan dunia, ya, dia yang paham bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, hanyalah Allah Tuhan itu. Karena di dalam Islam jelas sekali Allah itu satu di dalam dat-Nya, Allah satu di dalam sifat-Nya, Allah satu di dalam af'al-Nya, Allah satu di dalam dat-Nya. Maksudnya bahwa satunya Allah bukan hasil gabungan dari jud-jud atau bagian-bagian yang banyak. Kalau kita satu nih, ada telinga, ada hidungnya, ada matanya, ada semuanya. Ini berapa ratus organ yang ada dalam diri kita. Digabungkanlah, maka jadilah kita satu. Berarti satunya kita itu adalah gabungan dari bagian-bagian yang banyak. Kita jangan membayangkan bahwa gabungan dari Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan siapa lagi, Tuhan incu, Tuhan tetangga, tului digabungkan menjadi Tuhan Allah, gak ada. Karena Allah itu mukholafatulil hawaris. Allah itu wahdaniyah. Nah, ini wahdaniyahnya seperti itu. Yang pertama, ya, Allah satu di dalam dan-Nya, yakni satunya Allah bukan hasil gabungan dari bagian yang pisah-pisah yang banyak. Atau Allah satu di dalam dat-Nya itu bahwa Allah teh satunya lain sebagian daripada yang banyak. Saya satu payah, tapi saya satunya kan sebagian dari yang banyak ini yang di sini. Ini juga satu nih, tapi satunya sebagian daripada yang lima. Tuhan, 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 hantu, Tuhan. Sebahagian dari Tuhan itu adalah Allah, tidak seperti itu. Lamun urang nekatkeun itu batal dah sekalian. Berarti la ilaha illallah na palsu. Sebab la ilaha illallah mahluk pangeran angin Gusti Allah. Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Andaikan dalam pemahaman kita bahwa Tuhan itu banyak dan salah satunya adalah Tuhan Allah, itu batal syahadatnya. Berarti lamun batal syahadatna ngaranna murtad. Ya. Karya nenek bilang, "Cuk, zaman sekarang aduh, iman harus kuat banget, Cuk. Kamu kerja ke Kalimantan, ke Sulawesi juga mangga Mbah doakan, ya. Cuma kamu kade di mana itu, kamu di mana kamu ada harus dipegang itu keyakinan kita. Sekalipun Tuhan ini kan banyak, Tuhan ini, Tuhannya orang Hindu ini, Tuhannya orang ini. Cuma kita harus pegang Tuhan kita, mah Gusti Allah eta teh salah. Cek makna la ilaha illallah mah, sabab makna la ilaha illallah mah
La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan, hanya Allah. Yang lain itu harus dinafikan, harus dinolkan. Ya, harus seperti itu. Kalau santri mana bahasnya ngarana teh la lin istighroqi min aprodil jinsir gitu, Bu. Hartina kullu fardin fardin min aprodil ilah illallah. Tidak ada apapun namanya yang disebut Tuhan itu hanya Allah. Kita supaya ilmiah saja. Kalau dia menganggap bahwa Tuhannya matahari kan. Kan agama apa? Sinto ya? Ya berarti malam hari gak ada Tuhan dong. Karena matahari adanya siang doang. Gitu kan? Kalau orang yang menganggap Tuhannya itu api, agama Majusi, ya nanti dikalahkan sama air kan, api kalah sama air. Atau misalnya kalau Tuhannya lebih daripada satu, maka akan terjadi dualisme. Berbeda pendapat itu pun gak mungkin. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Bukan berarti di langit ada Tuhan Allah, di bumi juga ada Tuhan Allah. Berarti dua, bukan seperti itu. Langit milik Allah, bumi pun milik Allah. Tuhannya yang sama, yakni Allah. Bukan berarti Tuhannya itu ada dua. Karena kalau Tuhannya ada dua, nanti beda pendapat. Kata Tuhan yang di atas hujan, kayak yang bawah jangan hujan. Nantinya Tuhan berantem. Alam dunia kata lapung, ya. Kalau yang jagoan itu kan hebat. Allah itu kan kodirun. Ya, jadi bidang. Yang kedua apa? Yang kedua Allah satu, bukan sebahagian daripada yang banyak. Kalau yang pertama Allah satu, bukan hasil gabungan dari yang banyak, itu bidangnya begitu. Sekarang sifat Allah satu di dalam sifatnya. Selain daripada Allah tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan, Bu. Enggak ada, hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Contoh ilmu. Kita punya ilmu. Cuma kita mah awalnya bodoh. Kita belajar. Ketangkap separo, enggak ketangkap separo, nanti udah tua lupa lagi. Kalau ilmunya Allah itu enggak begitu. Enggak ada permulaannya, enggak butuh guru. Ya. Allah itu ilmunya sempurna ilmu Allah. Bahkan kalau kita ilmunya banyak, Pak. Allah mah satu ilmunya. Allah nyiptakan langit, ilmunya yang itu. Allah nyiptakan ramet, ilmunya juga sama yang itu. Gak ada kesulitan karena ilmunya Allah satu. Yang diketahuinya banyak. Kalau kita mah kan ilmunya beda. Seseorang pandai tentang ilmu agama, disuruh ngebengkel gak bisa, karena ilmu tentang Quran dengan bengkel beda. Bahkan seseorang ini kiainya, ahlinya ahli tafsir, disuruh ngejelasin tauhid juga gak begitu bagus, karena ilmu tafsir dan ilmu tauhid beda. Seseorang memiliki ilmu ini disuruh macul gak bisa, karena ilmu macul juga beda. Akibat ilmu manusia beda-beda, maka muncul kelemahan. Maka di Allah tidak ada kelemahan, karena Yang kedua tadi kan yang sifat itu selain daripada Allah nggak ada yang memiliki sifat ketuhanan. Nah, bagian dari itu juga dari masing-masing sifatnya Allah nggak ada rangkapannya dari sifat itu. Jadi nggak ada rangkapannya kayak tadi. Ilmunya itu nggak dua, satu saja. Jadi nggak ada kesulitan. Yang ketiga, Allah itu satu di dalam af'alnya, Bu. Satu di dalam, artinya selain daripada Allah enggak ada yang memiliki hasil kerja, apa kerja. Tidak ada yang bisa menciptakan Adam. Ya. Walla yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Katakan Muhammad bahwa tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali sesuatu yang sudah Allah pastikan.
ila ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, dan bertawakallah kepada Allah. Artinya bahwa wahdaniyat bil af'al, tidak ada yang memiliki hasil kerja, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat pagi datang sore mencari duit dagang, ya tidak ada yang bisa membuktikan kita untung melainkan karena pertolongan Allah. Karena ada kalanya dua pedagang berangkat, yang satu dapat untung, yang satu malah ketabrak motor. Boro-boro untung. Karena hakikatnya yang memberikan keuntungan Allah. Yang satu juga sekolahnya sama, bahkan duduknya pun sama. Di situ pagi gigir-gigir sampai bangku SMA dia bersama-sama. Sampai kuliah dia keluar, yang satu beruntung dapat pekerjaan bagus, punya gaji bagus, yang satu mah jadi gojek, bikin kainnya itu naik-naik pangkat. Padahal sama. Kenapa? Karena kullayusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, bahwa sesuatu yang terjadi itu hakikatnya adalah karena kehendak Allah. Boleh kita bercita-cita sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar, karena kita Allah pasrahi syariat kasab, ya hasil itu kan urusan Allah, tapi syariat itu kan Allah pasrahkan kepada kita, ya kan, karena Allah memberikan syariat kepada kita, maka silahkan kita berencana, silahkan kita berikhtiar, cuma yang memastikan itu Allah. Karena setinggi tingginya cita-cita kita, tidak akan bisa merubah benteng takdirnya Allah. Itu namanya hakikat, Bu. Jangan dibalik. Hakikat dibikin syariat, syariatnya dibikin hakikat. Gak bisa. Hakikat itu mau urusan hati. Hakikat mau urusan hati. Iktikodiyat. Ya, syariat mah supaya kita mendapatkan pahala. Ya, supaya kita mendapatkan pahala, jalan untuk kita beribadah. Karena sesungguhnya nasib itu kan sudah dipastikan Allah, cuma kita berikhtiar supaya kita dapat pahala. Gara-gara kita tidak tahu hari ini mau dapat makan atau enggak, maka kita berangkatlah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya, yang tukang lotek dia suhun loteknya sambil ngider, yang tukang cangkul dia bawa paculnya, yang tukang kantor dia bawa pulpennya, dia berangkat ikhtiar, lantas berangkat itu menjadi sumber pahala yang dia dapat dari Allah. Masalah hasil berapa, yaitu tergantung, ya, tergantung Allah memberikan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali. Jadi yang disebut hidayatul ilmi, mungkin saja orang yang ngerti tentang Allah, tentang akhirat, tapi dia enggak beriman kepada Allah karena tidak mendapatkan hidayatul iman. Nah, makanya nomor kedua, setelah diberikan pemahaman itu, lantas beriman kepada Allah. Bahkan kita, ya, orang muslim kita imannya itu kadang-kadang enggak dari paham dulu. Tiba heula geus teu ngarti Allah teh hiji napas kumat apa pokona mah ahad cek Ustaz oge. Bedakan ahadnya yang tadi saya urai. Satu Allah di dalam datnya. Satunya Allah bukan hasil gabungan dari yang banyak. Satunya Allah bukan sebagian daripada yang banyak. Sifat Allah tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan, hanyalah Allah. Kalaupun kita punya sifat mendengar ilmu, itu mah bohonglah, karena dibere ke Gusti Allah, kan gitu. Kita punya pendengaran dan sebagainya. Satu ilmunya Allah itu banyak, tapi dari masing-masing ilmunya Allah itu hanya satu yang kegunaannya. Tidak ada rangkapannya seperti ilmu tadi. Nah, yang ketiga kan tadi bahwa Allah itu satu di dalam kerjanya, af'alnya, ya, tidak ada yang memiliki hasil kerja, hanya Allah, kan gitu. Qula yusibana itu yang dimaksud wahdaniyat itu. Nah, kadang-kadang kita ya sudah disebut orang mukmin, tapi kita tidak kurang paham juga tentang satunya Allah, gitu kan? Kita pun tidak
tidak paham juga tentang Allah itu yang menciptakan alam semesta dan sebagainya. Pokok nama iman weh, yang pangeratnya Gusti Allah, namanya itu imannya iman tanazul. Ya. Jadi enggak usah ngerti dulu tapi langsung Allah beri iman. Sehingga kita itu tidak menunggu paham dulu, kata Allah sholat, sholat, kata Allah puasa, puasa, karena sudah ada iman, tidak banyak bertanya. Tapi itu kurang baik juga kalau gak ngaji, karena banyak orang yang sudah mengaku Islam tapi ternyata musyrik karena salah meyakini tentang Allah sebagai itu Tuhan, kan seperti itu ya. Jami'atul muslimin rahimakumullah. Yang kedua disebut hidayatul iman, setelah kita paham tentang Tuhan, tentang Allah, lantas kita berikan keimanan oleh Allah. Plak. Kita percaya. Apabila Allah memberikan informasi melalui Rasul, melalui Al-Quran tentang adanya Isra Mi'raj, ya, bahwa Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari setengah malam, kita percaya, enggak nanya apa-apa karena sudah ada iman di dalam hati kita. Ketika di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa kelak itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada nikmatnya di surga, ada azabnya di neraka Allah, kita pun enggak rugi bingung-bingung mikir karena sudah ditanamkan Allah iman di dalam hati kita, kita percaya, enggak komplain. Ya, itu namanya imannya iman tanazul, jadi langsung sama Allah. Tapi jangan lupa perintah ngaji mah teka budak leutik wae, ti budak leutik nepika kolotnya perintah ngaji mah terus, ilmu itu terus harus digali supaya apa? Iman tadi yang Allah berikan terpelihara dengan ilmu. Kalau enggak pakai ilmu kan ribut juga. Kalau iman taroki itu orang non muslim lah belajar Islam, dia melihat betapa indah Islam, lantas dia tertarik belajar Islam, lantas dia iman, baca syahadat, itu namanya imannya iman taroki. Nah, kita alhamdulillah diberikan iman ya, sehingga kita harus berdoa pertahankan iman ini, karena Allah mengambil iman kita kapanpun Allah kehendaki, maka hilanglah iman kita ya. Kapanpun Allah kehendaki, kalau iman itu diambil, hilanglah iman itu. Ada orang dari semenjak kecilnya dia itu orang taat beribadah, orang saleh, pas dia udah agak tua gitu kan, dia kepepet atau apapun alasannya, lantas terseret, dia terbawa dengan akidah dan agama lain, bahkan dia sampai sekarang termasuk orang yang murtad karena keluar dari agama Islam. Artinya andaikan Allah mengambil hidayah, kapanpun Allah itu berkehendak, maka itu terjadi. Makanya kita suka berdoa, Robbana la tujik kulubana ba'dai jahadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal Robbana la tujik kulubana ba'dai jahadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Itu doa yang suka kita panjatkan. Saking kita riskan, enggak ada tali yang kuat untuk mengikat hidayah di dalam hati kita itu, melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada triknya itu kan. Alaikum bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Andaikan kau ingin mempertahankan keimanan itu selalu ada di dalam diri kita, maka perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh dan seringlah mendengar petunjuk-petunjuknya para ulama, orang-orang yang soleh, untuk meneguhkan keimanan kita. Jadi hari ngaji teh sebenarnya mah ngitung ngerti-ngerti amat mah, kalau udah tua ini keluar juga udah lupa semua ya, kadang-kadang seperti itu. Cuma yang kita harapannya itu tadi, sekalipun mungkin gak kebawa semua hasil kita ngaji, kedengarnya semua, bahkan ada yang gak ngerti, paling tidak iman kita tetap bertahan, iman kita tetap ada, karena ada petunjuk Rasul begitu. Alaikum bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hidayah apa? Hidayatul Islam ya.
Kalau hidayatul Islamah, petunjuk dari Allah untuk mempraktekkan, melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dengan berbagai alasan. Alasan kita getol sholat, misalnya karena orang yang melalaikan sholat diancam Allah dengan neraka, well, sehingga kita takut melalaikan sholat dan sebagainya. Alasan kita melakukan puasa, perintah Allah juga kita takut dengan ancamannya. Yang jelas bahwa orang yang beriman kepada Allah, lantas dia melakukan perintah-perintah Allah, lantas dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah mendapatkan hidayatul Islam. Allah berikan kemampuan untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam, dilakukan di dalam kehidupannya. Karena banyak kali orang yang mengaku beriman, sholatnya di mana? Gak ada sejadah-sejadah acan di rumah nage, dan ente sholat nage, kan ada. Berarti hidayatul iman juga dapat ya, tapi hidayatul Islamnya gak dapat ya. Ya, dia iman lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi koretna mereket jahe, boro-boro jakat. Masjid ke dibongkar ge gigireun imahna batu rame-rame sodako, eta mah kalah adat-adatan. Orang yang kerja di masjid enggak ada yang nyugin, malah ke rumah saya minta air gitu kan. Batur mah berbondong-bondong sodako bena mah araleun kita cayoge. Ngapa? Karena belum mendapatkan hidayatul Islam, itu begitu. Berat untuk melaksanakan perintah Allah itu berat. Orang sedekah itu perintah Allah berat, 10.000 berat. Tapi kalau dia itu dugem ya, dunia glamor, banyak duit, dia ke karaoke atau apa, habisin duit, dia enggak ini. Karena itu enggak ada hubungannya dengan petunjuk Allah, enggak berat itu. Bahkan dia senang aja. Ya, naudzubillah min. Nah, ini banyak kali orang yang beriman kepada Allah tapi dia tidak mampu melakukan keislamannya karena belum mendapatkan hidayatul Islam. Padahal kalau saja orang meninggalkan sholat, kalau saja, ini kan bahaya banget ya, sampai ada 15 ancaman orang yang meninggalkan sholat di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Sebaliknya orang yang menjaga sholatnya, orang tersebut maka Allah akan jaga 5 hal. Man hafadhu ala sholati, orang yang menjaga sholatnya, akramahullahu bi khamsi hisalin. Allah akan muliakan orang yang menjaga sholatnya, Allah akan muliakan dengan 5 hal. Pertama, yarpa'u an khudaiqal aisi. Orang yang menjaga sholatnya, Allah akan hilangkan ya kesusahan hatinya. Allah akan jaga, sekalipun memang hidupnya sederhana tapi enggak banyak rumetnya, malah banyak senangnya. Karena ketika dia sedang rumet, dia pegang tasbih, dia ingat Allah, dia terima takdir Allah. Dapat rezeki 10.000 alhamdulillah, 100.000 alhamdulillah banget, 1.000.000 mah alhamdulillah nanti 5 kali. Ulah menang 100.000 itu alhamdulillah, menang 1.000.000 itu alhamdulillah, kan riwulnya. Jadi nomor 1, orang yang menjaga sholat, Allah akan hilangkan kesusahan hatinya, Allah jebarkan hatinya. Alhamdulillah jaga sholat. Bahkan jangan sholat fardunya doang, sholat rawatibnya, sholat duhanya, sekalipun mungkin gak setiap hari ya, sholat tahajud misalnya. Kalau sholat tahajud itu kan mentak sehat bu, sholat tahajud mah sok ajaran, namun urang teh sholat tahajud berang-berangnya terbeda teteh, tersumpah ya, ada semacam cahaya ya, patahajat dihina pilatan asa ayat asarom buka makawam mahmuda. Allah itu Allah janjikan, entah sekalipun hanya 2 rakaat, bahkan bangunnya itu sedikit lagi sama waktu duhur itu sama waktu subuh teh palingnya 10 menit nggak apa-apa ya, jangan niat tahajud atau ada 10 menit mah. Nawaitu usolli sunatal mutlaqi rabbatain billahi ta'ala ya, atau nawaitu usolli sunatal fajri rakaataini lillahi ta'ala.
Ala karena mepet 10 menit mah. Ya, niat abdi sholat sunat fajar 2 rakaat biasa. Yang rakaat pertama setelah fatihah baca alam nasroh sama kuliah. Sama kuliah bacanya. Rakaat kedua baca alam nasroh sama kul huwallahu ahad. Itu kalau sholatnya mepet bukan tahajud. Tapi Allah sudah janjikan, andaikan aku buka matamu untuk melihat pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh, ikhlas karena Allah, maka pahalanya melebihi langit dan bumi. Bayangkan matak ahli surga man, pak malarat malarat najil menuju ahli surga 40 patih kelun alam dunia pak malarat. Nah itu malarat deh. Tidak ada di dunia ini yang memiliki kekayaan sealam dunia. Ahli surga pangkere nah itu seperti memiliki 40 kali lipat alam dunia. Nah, pantas karena sholat saja kalau Allah buka hijab, artinya itu bukan kita berbicara masalah prerogatif Allah untuk supaya kita tertarik ya, sekalipun memang udah mepet subuh, tetap aja kita laksanakan sekalipun 2 rakaat. Itu doanya doa tahajud atau doa apa? Ya nggak apa-apa, pakai doa tahajud juga. Ya, karena doa itu bebas. Cuma disebut doa tahajudnya karena memang biasa dibaca dalam waktu itu. Kalau yang baca yang lain juga nggak apa-apa. Ya, pada intinya berdoa. Doa. Cuma kalau yang simpel bagi orang yang kepepet tahajud, doanya biasanya saya suka doa itu dari guru saya. Walakalhamdu, wa minkal faraju, wa ilaikal mustaqa, wabikal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Terus kita doa asrornya, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wasifa'an min kulli maridin wa dawa'an min kulli da'in. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas, sembuhkanlah penyakit kami gitu kan. Nas'aluka syifa'an min kulli maridin atau doa apa aja. Ya. Yang kedua, orang yang menjaga sholat itu dikatakan dalam sebuah hadis, dia Allah akan selamatkan wa adzabil qabri, dari siksa kubur. Yang ketiga, wa yukti kitabahu biyamini, akan Allah berikan nanti tulisan amalnya itu di sebelah katu, diterima oleh tangan kanannya. Karena orang itu ada 3 tipe. Ada yang dia diberikan buku catatan amal diterima dengan tangan kanan, itu tanda akan selamat. Ada yang diterima oleh tangan kiri, itu tanda berakal celaka. Ada yang ketiga, tulisannya itu sama malaikat dibuang sehingga dia diambil itu di dalam sini, enggak tangan kanan sebelah kanan sebelah kiri, tapi ada di punggungnya dia ambil. Kalau ini sampai tembus ke sini dan sakit itu karena memang adab ya. Orang yang sholatnya dijaga insya Allah, kelak Allah akan berikan buku catatan amal dan diterima oleh tangan kanannya. Alhamdulillah. Sehingga dengan itu saja kita bisa menjaga sholat kita insya Allah. Yang keempat, wayamuru ala siroti kalbarkil, orang yang menjaga sholatnya itu dia akan lewat sirotol mustaqimnya seperti kilat. Karena kan variatif, yang ada orang yang enggak mau dia. Itu siratal mustaqim, kamu harus lewat situ, enggak mau dia. Karena enggak kebayang dia bakal selamat. Pasti bakal celaka. Siapa mereka? Orang kafir. Dia enggak mau lewat siratal mustaqim karena enggak kebayang dia bakal selamat. Maka Allah instruksikan, "Ghallu summa sallul jahim." Tangkap malaikat, lempar dia ke neraka jahim. Naudzubillahi min dalik. Tapi kalau orang yang beriman ya variatif. Ada baru juga melangkah udah jatuh, ada sudah sedikit lagi udah jatuh. Kalau orang yang beriman insya Allah, Allah mudahkan. Amin ya rabbal. Apalagi orang yang menjaga salatnya. Yang kelima, yadkhulul jannata bighairi hisab. Insya Allah Allah masukkan surganya enggak sulit hisabannya. Karena hisaban itu kan lama ya. Tapi orang yang menjaga sholatnya insya Allah, Allah mudahkan hisabannya. Yang keempat, hidayah itu hidayatul ikhlas. Ketika kita Allah berikan kemampuan untuk melakukan keislaman kita, melaksanakan perintah Allah,
Lantas kita diberikan keikhlasan, tidak menuntut apapun, ya. Tapi kita hanya berharap kebaikan Allah, tidak berharap pujian manusia. Gak apa-apa manusia gak muji juga, yang penting dipuji Allah. Karena dipuji Allah itu untung. Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih hidup kita, dipuji sama Allah untung. Kalau dipuji sama manusia untungnya apa? Dia yang bukan menghidupkan kita, dia pun tidak punya surga dan tidak punya neraka. Tapi kadang-kadang kita itu kalau amal suka dijual dengan pujian orang lain atau manusia. Padahal sebaiknya kita tidak. Kalau kita mendapatkan hidayatul ikhlas ya, atau hidayatul ihsan, sama. Artinya diberikan keikhlasan ketika kita melakukan ibadah sekecil apapun. Ikhlas itu kan beda-beda, Pak. Ada ikhlas mubtadiin, Bu. Ikhlasnya orang yang belajar, dia itu kalau sholat ingin selamat dari api nerakanya Allah, pengen juga dapat duit, gitu kan? Kalau sholat itu namanya mubtadiin, orang yang sedang belajar. Dia itu kalau qiyamul lail, ya, dia ini ingin dapat selamat dari Allah, ingin selamat dari adabnya Allah, gitu kan? Ingin dicintai Allah, tapi ingin kebayar hutang ongkoh, ingin kebeli sawah ongkoh, semuanya banyak, gitu kan? Namanya itu ikhlas mubtadiin. Ya mubtadiin juga ikhlas, Bu, ya. Kalau enggak mubtadiin di acara, kan enggak ikhlas. Jadi itu sekalipun seperti itu udah termasuk ikhlas. Yang kedua ikhlas abidin. Ikhlas abidin mah dia ibadah enggak berharap apapun kecuali ingin mendapatkan surganya Allah. Dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah karena takut dengan azabnya Allah, takut neraka. Itu abidin namanya. Bagus. Yang ketiga mah enggak takut sama neraka, enggak pengen sama surga, ingin keriduannya Allah. Karena kalau diridhoi oleh Allah, ditempatkan dimanapun pasti nikmatkan gitu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya robba. Tergantung kita mau pilih mubtadiin, nanti naik kelas ke abidin, ya. Udah di abidin nanti naik kelas lagi ke mana? Ke arifin. Jadi ada tingkatannya, kelas-kelasnya. Kalau kita di abidin, di mubtadiin aja gitu. Akhiratnya mau dapat, dunianya juga mau dapat, gitu kan? Sekali jadi kalau baca Yasin aja mau kebayar hutang tapi belum juga kebayar hutang, Yasinnya dikurangin kali itu. Berarti itu mubtadiin. Kalau sampai mati cuma di situ doang, berarti iman kita enggak naik kelas, gitu kan? Gitu aja. Tapi mudah-mudahan sekalipun itu termasuk orang yang beriman, dan iman itu adalah tiket untuk mendapatkan keridhaan Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk materi cukup pembahasan tentang hidayah, dan barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kami persilakan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Pertanyaan dibatasi 3 jam. Biar cepat. Di rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya kenapa? Saya nama Suwetri, Kawen, tinggal di Cimadu. Ya Pak. Ini Ustaz yang mau saya tanyakan, itu kebiasaan kami di daerah di Jambi. Itu kami ada satu lorong itu ada dua yang beragama Kristen. Ya Pak. Yang di sebelah rumah saya pas betul itu Protestan, yang di sebelah sananya Katolik. Kami dari dulu udah terbiasa menyatu dalam merayakan hari raya besar seperti Idul Fitri. Ya kadang-kadang dia juga bertamu ke rumah mengucapkan fitri. Tapi begitu Natal dan tahun baru yang lain-lain ke tempat dia juga mengucapkan Natal. Dia udah biasa dia menyambut seperti kita menyambut Lebaran, ada kue ada minuman juga. Bahkan yang itu dia pendeta di sebelah saya. Ketika ada masyarakat di lorong kami itu yang meninggal, dia ikut juga tahlil, ikut doa saya aja. Ayo Pak, kita doa tahlil, ikut dia. Orang-orang ada ikut juga ambil, tetapi dia pendeta.
Itu karena kebiasaan kami yang menyatu di daerah itu. Yang saya tanyakan, ini apakah enggak berubah tahun kita karena merayakan agama bersama-sama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijawab atau di? Ini sebenarnya masalah udah lama banget. Di zaman Rasul pun ada ulia ayuhal kafir, itu kan toleransi yang berlebihan. Itu kan Allah memberikan toleransi, tapi ada batasan kan. Itu ulia ayuhal kafir itu. Jadi zaman dulu juga, sama sekarang di kita itu terjadi. Masalahnya begini, kalau orang Islam Islaman maka dia, kalau orang Islam kekafiran maka dia jadi orang kafir. Kalau orang kafir Islaman dia ikut baca Quran, dia enggak jadi Islam. Lagi, kalau orang Islam kekafiran maka dia jadi kafir. Kalau orang Islam, orang kafir Islaman ikut baca Quran, dia enggak jadi apa? Islam, hanya sebagai penghargaan saja, enggak apa-apa. Kalau bagi dia, kalau bagi kita terutama hati. Karena mengapa Islam membatasi kita masuk ke rumah ibadahnya orang non-Islam? Karena takut ada ridho. Ketika kita mengatakan tidak ada agama hanya Islam, inna dina indallahil Islam, kan jelas bahwa tidak ada agama di hadapan Allah itu hanya Islam. Nah, ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang non-Islam, apalagi sampai kita ada di rumahnya, jagalah hati. Kalau misalnya kita di dalam hati itu ada ridho terhadap agama selain daripada Islam, maka berarti itu jadi murka. Kalau tidak ada ridho, artinya tidak membenarkan atas itu, karena yang benar itu hanya Islam menurut keyakinan kita, yaitu jadi dosa. Jadi dosa. Ya. Nggak jadi murtad. Kalau jadi murtad itu yang dia rito, ada lagi agama selain daripada agama Islam. Contohnya ada rumah ibadahnya dia, kita juga rito datang ke dia, membenarkan dan sebagainya. Jaga itu hati kepada itu, beri kepada membenarkan dan rito, supaya terselamatkan dari murtad. Kalau kita terpaksa, nggak bisa dijaga pak. Kalau bisa dijaga ya jagalah. Kalau nggak bisa dijaga sehingga kita harus masuk ke rumahnya dia, ya kita dosa. Karena dosa itu berarti kan kita minta maaf kepada Allah istighfar. Karena bukan dari situ juga dosa banyak pak, ya bukan dari situ saja juga dosa apa banyak. Sedang berjalan aja kita kadang-kadang ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diomongin, itu kan jadi dosa juga. Barangkali pak itu pak. Ya pertanyaan selanjutnya. Masih dari bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik mengenai ini tahajud yang sangat penting saya kira bagi kita. Kalau tahajud itu boleh berjamaah atau tidak? Ya. Sebab kadang-kadang di dalam keluarga itu kita untuk memiliki istri, anak itu kita berjamaah. Ada yang mengatakan tidak boleh kalau tahajud itu berjamaah. Tapi kalau tidak begitu, ya kita istri, anak itu berjamaah. Ini gimana nih Pak Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Berjamaah tahajud. Sebenarnya kan yang membedakan sholat itu berjamaah atau tidak, itu kan di dalam niat. Usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Berarti kita harus mengikuti imam kan gitu. Nah, ketika kita bilang yang dimaksud jamaah di situ bukan berarti berjamaah seperti sholat maghrib, artinya istri kita, anak kita sholat tahajud lantas niat mengikuti jadi makmum dan kita imamnya, nggak begitu. Tapi kalau sholatnya sama-sama
masing-masing gitu, melaksanakannya masing-masing di suatu tempat, di rumah kita, istri kita masih tidur kita bangunkan, anak kita masih tidur kita bangunkan, ayo kita berjamaah, maksudnya bersama sama. Kalau pelaksanaan sholatnya itu tidak bisa berjamaah seperti sholat maghrib gitu, tidak bisa diberjamaah Pak. Jadi kalau sholatnya sama-sama, bahkan rukunya itu bersamaan, ya nggak apa-apa. Kalau sepanjang rukunya memang kebenaran bersamaan, yang penting nggak niat ngamakmum, nggak niat jadi imam usholli sunatan tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, tidak ada imaman, tidak ada makmuman. Artinya untuk sholat bersama-sama boleh-boleh saja, bahkan seharusnya itu harus dilakukan sebagai pembinaan, tapi dalam pelaksanaan sholatnya jangan berjamaah seperti sholat maghrib begitu. Karena itu termasuk sholat sunat yang tidak ada nasnya untuk diberjamaahkan. Saya bayangkan dari satu masjid itu, ya, di satu masjid itu bahkan ramai-ramai di letak kursi dan berjamaah tahajudnya gitu, ada di satu daerah begitu. Ini saya kira kurang. Kalau di bulan Ramadan ada qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Jadi melaksanakan witir, witirnya itu berjamaah di bulan Ramadan. Kalau dia bulan Ramadan, saya belum pernah mendapat keterangannya sholat tahajud di berjamaahkan. Kalau orang lain yang melaksanakan, mungkin dia udah dapat keterangannya, nggak tahu dari kitab apa gitu. Yang sholat persis bahwa sepanjang ini saya belum tahu mendapat keterangannya Pak. Sholat sunat tahajud diberjamaahkan dalam praktek usholi berjamaahnya itu. Kalau bersama-sama ya nggak jadi masalah. Boleh nyambung satu lagi? Boleh, boleh, boleh. Ini sholat sunat fajar ya. Tadi kalau nggak salah Pak Ustaz mengatakan sebelum sudah dekat ke itu subuh segera sholat fajar. Tadi mengatakan sholat sunat fajar itu sesudah adzan subuh. Kalau sesudah adzan subuh kita melaksanakan qobla subuh. Nah itu di dalam pendapat Pak, ada yang berpendapat bahwa yang sholat fajar itu adalah sebenarnya sholat qobla subuh. Mau pakai qobla subuh boleh, mau bangun jam 4 subuhnya kurang 10 menit lagi ketimbang ngehuleng tepuguh-puguh, maka itu lebih baik sholat sunat. Ya, bau sholat sunatnya niat sholat fajar boleh, karena itu waktu fajar. Kalau pakai pae usholi sunatan mutlak juga boleh gitu. Gitu Pak. Ya. Oh, ada satu. Ini yang terakhir dari ibu, tapi ini belum kenalan. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustaz, ketika saya di luar negeri, waktu sholat fardu tidak ada masjid. Terus saya kadang ada gereja, bagaimana itu Pak Ustaz? Sholatnya di gereja. Di luar, karena tidak ada masjid di sana Pak, di Amerika itu. Ya. Jadi jarang sekali, tapi karena waktu sholat udah masuk, ya akhirnya di luar dan mereka tidak memperbolehkan. Betul. Itu langsung aja Bu ya. Ya. Innal ardo kullaha masjidun, dalilnya. Ketika sudah terjadi seperti itu mah darat. Setiap tanah itu adalah hakikatnya bisa dipakai sholat gitu kan, artinya ya sah sholatnya Pak, karena kan posisinya madarat, mau pilih tempat juga nggak ada yang ngasih kan gitu. Kalau di Indonesia mah nggak madarat ya, sholat banyak lah, boleh Bu, iya, ketimbang nggak sholat malah dosa. Ya sah Bu. Namanya sah. Oh, saya Ibu Ardi dari Arca Manik. Ya, terima kasih sudah mengikuti kajian kita.
mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Marilah kita tutup dengan doa yang akan langsung diberikan oleh Bapak Kiai. Kalau ada waktu yang masih senggang, mohon maaf karena saya harus melanjutkan rapat pengurus masjid. Kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa radiyallahu ta'ala tabaraka an kulli sadatina sahabu rasulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahman, Allahumma hdina wa najina ya Allah minal qawmin zalimin. Ya Allah Tuhan yang maha kuasa, ampunilah dosa dan salah kami, ampunilah dosa dan salah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, karena sesungguhnya Engkau yang maha mengampuni atas dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, andaikan kami ini di antara orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, maka berikanlah kasih sayang kepada kami ya Allah, dengan menetapkan hidayah dan taufik atas kami. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur ketika mendapatkan nikmat-Mu ya Allah, dan menjadi orang-orang yang bersabar ketika Engkau berikan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Ya Allah, ya Allah, mahdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal awliya'i wal ulama'i salihin, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.